Ratusan personel Polres Langkat bersama warga dan relawan kembali menyisir lokasi perkebunan sawit yang diduga sebagai lokasi hilangnya 3 anak di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Sejumlah alat berat juga disiapkan untuk menggali kembali sejumlah bekas galian lokasi saat hilangnya 3 anak tersebut. Ratusan personil dari Polres Langkat, relawan dan warga menyisir lokasi hilangnya 3 bocah warga desa Naman Jahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Penyisiran dilaksanakan secara menyeluruh di lokasi bekas galian. Bahkan petugas menyiapkan sejumlah alat berat guna menggali kembali sejumlah lokasi bekas galian. Metode pencarian pada hari ini, kita mulai dari titik nol lagi. Jadi sifatnya kita bagi beberapa ini berpencar dari titik nol, kita sisir semaksimal mungkin. Kita harapkan supaya dengan kehadiran para relawan-relawan yang membantu tugas polisi ini, kita dapat menemukan, mudah-mudahan dapat menemukan. Sudah hampir 2 pekan tim gabungan mencari keberadaan 3 bocah yang dilaporkan hilang di sekitar bekas galian di areal perkebunan sawit. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Saputra Nasution, iNews melaporkan.